Safari politik, Prabowo Subianto kukuhkan laskar Gerindra. Jelang pendaftaran pemilihan presiden 2019, konsolidasi terus dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Minggu, 6 Mei 2018, siang, Prabowo mengukuhkan kader Gerindra sebagai laskar divisi Raden Wijaya se-Jawa Timur di Pasuruan. Acara ini juga diikuti Presiden PKS Sohibul Iman, Rachmawati Soekarno Putri, serta calon gubernur Jatim nomor urut 1, Saifullah Yusuf. Pengukuhan ini menjadi puncak safari politik Prabowo Subianto di Jawa Timur sejak 4 hari lalu. Di depan ribuan kader, Prabowo memuji purnawirawan TNI dan Polri yang memilih bergabung ke Partai Gerindra daripada berdiam